Nanti kita bincanglah bab salam dia paling kurang assalamualaikum tu kurang. Nah, kalau hak bagi sikit hak terbaik assalamualaikum warahmatullah. Nah, ada warahmatullah. Dia takat tu lah. Tambahlah ta'ala wa barakatuh. Nah. Ha, jadi imam nampak mentua duduk belakang. Nah, bagi salam panjang mana? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waridwanu wa ma'rifatuh. Oh, tu dia. Nah, salam. Dia ingat bagi salam kat luar apa? Ha, jadi nah bagi salam. Nah bagi salam salam yang pertama tu lah. Hak kita sebut tu assalamualaikum. Nah, hak tu yang rukun. Nah, adapun kalau kalih kepala ni. Hak ni sunat. Nah, tak kalih tak apa. Waktu orang tanya. Kalau dia bagi dah salam pertama, lepas tu kentut, bagi salam yang kedua, batal tak sayang? Nah. Ha? Ha. Okay, nah. Dia bagi salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Kentut lah. Perut. Lepas tu, assalamualaikum. Nah, jadi kalau ikut tak batal. Nah, sebab selesai dengan salam pertama saja. Kita sambung pada muka surat 126. Nah. Jadi minggu lepas lah yang kita terlepas pun. Jadi kalau ikut saya tu satu kelas je lah yang terlepas tu. Dekat sini lah. Nah. Hari Rabu. Alhamdulillah lah minggu ni bukan kata sini lah. Banyak tempat yang kita tengok dah buka dah. Nah, pelan-pelan buka lah. Dia kira aku ni lah, lagi mereka tak main gari tu, kita jalan lah. Nah. Kalau mereka gari, kita berhenti tak? Aku tu. Nah, takut apa lah. Eh, takut lah. Jadi, tengok muka surat 126, kita masuk bab yang baru. Qala musannif rahimahullahu ta'ala babu arkanil iman. Babu arkanis salati. Nah, bab rukun-rukun as-salati. As-salati maksudnya sembahyang. Jadi dia kata apa? Artinya ini suatu bab pada menyatakan segala rukun sembahyang. Jadi bab yang kita nak masuk ni dia nak bincang rukun sembahyang. Jadi bila sebut kata rukun, rukun-rukun ni ulama letak takrif ma yatawaqqafu alaihi syai'un wujudu syai'i wa kana juz'an min haqiqatihi ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'i, barang yang terhenti di atasnya nyabarang oleh ada sesuatu. Nak ada sesuatu tu terhenti kat dia. Nah, nak jadi satu-satu benda tu terhenti kat dia. Dengan makna kalau dia tak ada, tak jadi benda tu. Rukun semayang tak ada, tak jadi semayang. Nah, ataupun rukun semayang ni tak cukup, maka tak jadilah semayang tu. Lepas tu, wa kana juz'an min haqiqatihi, dan adalah ia tu ialah satu juzuk daripada hakikatnya, hakikat bagi sesuatu tu. Kalau sesuatu tu semayang, maksudnya rukun ni dia juzuk bagi semayang. Rukun semayang
qiyam ataupun berdiri, berdiri betul. Kalau itu berdiri betul itu satu juzuk daripada sembahyang. Rokok, rokok tu satu juzuk daripada sembahyang. Tu yang dikatakan rukun. Dia berbeza sikit dengan syarat sah. Bila kita sebut kata syarat sah, syarat ni apa dia? Syarat sah ni ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'i, tani sama. Barang yang terhenti di atasnya, di atas barang tu oleh ada sesuatu. Nak ada satu-satu benda terhenti kat dia. Maksud dia kalau syarat sah tak ada, sesuatu tak jadi. Syarat sah semayang sebelum ni kita mengaji mesti menghadap kiblat. Kalau tak ada menghadap kiblat, semayang tak jadi. Tak jadi. Syarat sah semayang di antaranya menghadap kiblat, mengetahui masuk waktu. Kalau tak tahu masuk waktu, tu tak jadilah. Semayang tu tak jadi. Tu orang panggil syarat sah. Tapi wa kana kharijan an haqiqatihi ataupun anil haqiqah. Dia adalah ia tu, barang tu kharijan, yang luar daripada hakikatnya, hakikat bagi barang tu. Hakikat bagi sesuatu, dia lain daripada hakikat sesuatu. Kalau syarat sah semayang, dia bukan hakikat semayang, dia bukan juzuk bagi semayang, dia ada tu sebelum semayang lagi, suci daripada hadas, tak masuk semayang lagi, kena ada dah benda tu. Jadi dia bukan juzuk-juzuk semayang dah. Tapi kalau tak ada dia pun tak jadi semayang. Tapi bila sebut kata rukun, rukun ni tak ada, dia tak jadi semayang ke? Tapi dia tu, dia itulah juzuk bagi diri semayang tu. Agak tu. Dia tu sendiri juzuk bagi diri semayang. Adapun syarat sah, dia bukan juzuk. Tang tu ada beza. Tapi dua-dua ni kok mana pun mesti kena ada. Syarat sah kena ada, rukun pun kena ada, barulah dikira mendirikan sembahyang. Dalam hadis kata iqamus solah tu, mendirikan sembahyang tu apa dia? Buat bagi cukup syarat dan buat bagi cukup rukun. Tu orang panggil mendiri. Tidak, kalau tak cukup syarat ataupun tak cukup rukun, masih lagi tak dikira mendiri. Bila kita tak dikira mendiri, kalau mayang tu mayang wajib, maka syarat duk tekan lagi atas kita ni supaya sembahyang. Ni yang kita nak perbetul. Kita nak tahu sembahyang kita ni betul ke tak betul, dia kena mengaji lah. Mengaji satu-satu. Ni bab rukun sembahyang ni boleh tahan jugalah. Panjang jugalah, tapi rasa syarat sah panjang lagi. Kita baru habis lah syarat sah tu, panjang sungguh-sungguh lah, daripada muka surat 20 20 kan muka surat apa tak ingat lah, sampai muka surat 100 habis. Tu syarat sah saja hari kita mengaji sebelum ni. Panjang sungguh. Tengok dia kata apa, beberapa ta'rif. Jadi dia nak cerita beberapa takrif, beberapa pengenalan ataupun definisi. Jadi takrif ni kita kena tahulah baru kita reti satu-satu benda tu. Hak kita sebut tu kita reti apa dia. Kalau kita kita tak tahu takrif, kita tak reti sungguh-sungguh lah benda tu apa dia. Macam agama, orang tanya agama tu apa dia, agama. Kita ni tak tahu takrif lah, kita jawab agama tu agama. Hak tu jawapan budak-budak. Agama tu agama. Gina agama tu benda apa, agama. Tukar, dia tukar rentak saja. Agama. Jadi tu kata tak reti takrif. Tak reti takrif agama, tak reti nak jawab lah.
Benda agama. Islam tu benda Islam. Islam tu agama. Agama pula. Agama tu agama. tak boleh nak kena dah. Jadi dia tak tahu takrif Islam pun tak tahu. Takrif iman pun tak tahu. Macam mana nak jawab? Jadi bab kita cakap ni orang kata apa? Cakap tu benda yang kita reti apa benda tu. Sebab tu kena tahu juga takrif-takrif ni. Jadi dia kata apa? Maka makna bab. Dia cerita bab dulu. Kan dalam kitab ni dia kata babu arkanis solati. Bab-bab tu apa dia? Benda bab tu. Nah, bab ni kalau ikut kita ni babun pintu boleh. Nah, pintu. Takkan kat sini kena pintu kot. Kan bab Ahmad al-Bab. Kan dia ketuk-ketuk pintu tu, dia pun nama Ahmad al-Bab. Nah, Ahmad pintu. Nah, Ahmad pintu. Jadi dia kata apa? Maka makna bab, takrif bab tu itu nama bagi perhimpunan. Nah, dia nama bagi perhimpunan ataupun kalau Arab dia kata jumlah lah. Jumlah perhimpunan ni kat sini maksudnya perhimpunan lafaz-lafaz. Tu maksud perhimpunan tu. Perhimpunan lafaz-lafaz daripada ilmu. Nah, benda tu pula benda ilmu. Nah, yang mengandungi ia perhimpunan tu atas beberapa fasal. Dalam perhimpunan bab, maksudnya dalam bab dia ada fasal. Pada ghalibnya, pada kebiasaannya. Nah, maksudnya ada juga bab tak ada fasal, tapi kebiasaan dalam bab tu dia akan ada fasal. Nah, contoh babu solah, bab sembahyang. Tapi sebelum ni kita mengaji kitab, nah kitabus solah, kitab dalam kitab dia ada bab. Dalam bab dia akan ada fasal. Ni fasal macam kat sini bab rukun sembahyang. Okey. Fasal pada menyatakan niat contoh. Pasal pada menyatakan takbiratul ihram tu dia buat pasal-pasal-pasal pula. Nah, pasal-pasal. Pasal tu apa dia pula? Dia kata apa? Dan makna fasal itu. Nah, fasal ni kalau kita ngaji bahasa Arab tu faslun, kelah. Nah, kelah ataupun fasal ni pisah, nah berpisah, pisahan, nah aku tu boleh lah. Nah, kelah tu nak dia nak memisah tu, nah pisah di antara satu dengan satu benda, penceraian, perpisahan, nah tu orang panggil faslun. Nama saya aku tu lah, nah nama saya atas wazan fasola yufasilu mufasolatan wa fi salan wa fi salan. Nah, fisal. Ha, tu nama saya. Nah, kalau ikut makna tu macam jam sikitlah. saling berpisah. Kalau ikut makna tu saling berpisah. Berpisah dengan dunia, macam tu. Kalau ihtimal aku elok-eloklah. Nah, saling berpisah, berpisah dengan dunia. Ambil dunia tu nak ambil juga tak boleh ngajak pun duk menerak. Baru dekat lah 2 minggu lebih nak duk pandang atas lantai tak tahu apa nak peluh dai-dai ya. Habis hang tu. Jadi pasal ni pada itu nama bagi perhimpunan juga, perhimpunan lafaz-lafaz jugalah daripada ilmu yang mengandungi ia fasal tu atas beberapa furuk. Dia ada furuk lah, furuk cabang. Nah, dia ada cabang dia pula. Nah, dalam pasal ni dia ada cabang pula.
Nafar'un, far'un, far'un. Kalau kita mengaji kitab kan, dia, kitab Arab tu banyaklah jenis-jenis gitu tu. Nah, pasal, lepas tu dalam pasal tu cerita dia main far'un. Ni cabang masalah ni. Nah, cabang masalah. Habis, dia pecah habis ni. Dan makna furuk itu, furuk tu nama bagi perhimpunan, sama juga perhimpunan lafaz tu juga lah, daripada ilmu yang mengandungi ia furuk tu atas beberapa masail pada ghalibnya, pada kebiasaannya. Masail ni maksud dia masalah-masalah. Dalam furuk far'un dia ada pula mas'alatun, masalah ghalib dia macam tu lah. Tapi kadang-kadang dia main far'un saja tak ada masalah. Nak, ni kalau nak ngarang kitab dia kena reti lah. Nak susun tu. Jangan buat bab. Lepas tu dalam bab baru buat kitab, tak kena lah. Dia kena buat kitab dulu baru buat bab. Nah, atau kalau kita buat kitab lepas tu masuk pasal terus faslun. Faslun apa apa? Lepas tu tak tahu babun, tak reti tu. Dia kena bab dulu baru pasal. Macam tu. Lepas pasal furu', far'un, lepas tu barulah dalam furu' tu ada masalah. Dan makna masalah itu. Masalah-masalah tu apa dia? Yang dituntut. Ni sesuatu yang dituntut. Secara sempurna. Sesuatu yang dituntut secara sempurna. Apa secara sempurna? Ambil faham dalil atasnya, atas masalah tu. Secara sempurna, secara sempurna tu ambil faham dalil atasnya, atas masalah tu pada pengetahuan, pengetahuan dengan mana ilmu. Jadi benda tu dituntut secara sempurnalah, dia jelas. Ambil faham dalil atas dia, atas masalah tu pada ilmu. Macam mana? Seperti arak itu haram. Jadi dia ada, ni payahlah, dia kena ada mubtada dengan khabar. Ni kata sempurna. Kalau dia kata arak itu tak sempurna. Apa benda arak tu? Arak itu haram. Jelah. Ni kata ambil faham secara sempurna ni. Yang kata dituntut secara sempurna, maksud dia dia kena lengkap ayat tu. Ayat tu mesti kena lengkap, mesti ada mubtada dan juga khabar. Musnad ilaih. Tak apalah, kita ambil faham sikit-sikit lah. Macam lagi dia kata tembakau itu halal. Tu contoh lah. Tembakau itu halal. Tembakau mubtada, halal tu khabar. Bermula tembakau itu ialah halal. Jadi hak tu orang panggil faham secara dituntut secara sempurna. Dia tak main sekak-kak. Dia main macam mana ni hukum tembakau? Tembakau itu itu apa? Dia tak jelas lah. Tembakau itu mana? Itu ori ke tak ori ke? Kena pula. Hak lokal ke kena? Ori pula dia apa? Kaita api ke tangan ke? Jadi tembakau itu dia kena jelas halal. Tak apalah. Jadi benda tu dia jelas. Kalau Melayu dia kata apa, kena ada subjek dengan apa satu ni, predikat apa dah satu ni saya sebut tak kenal, betul predikat, betul lah. Tu subjek dengan predikat. Hanya tu lah mubtada dengan khabar. Saya Melayu ni fail sikit tapi kalau nak habang apa istilah nahu ku arak tu boleh lah sikit-sikit. Subjek bahasa putih lah. Melayu mata pelajaran. Perkara. Perkara dengan predikat. Predikat tu nak buat apa lah?
Habis ha, macam tu lah. Baru jelas. Dan makna tambih. Makna tambih pula. Tambih ni bahasa kita kata peringatan. Peringat, peringat. Tambihun ni dia bahasa Arab. Ambil daripada nabaha yunabbihu tambihan. Nah, tu wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, tambihun. Nah, apa? Tambihun peringatan. Nah, peringatan itu apa dia? Makna peringatan memberi ketahui dengan tafsil. Tafsil ni maksud dia terperinci. Nah, dia bagi tahu tu dengan tafsir, dengan terperinci, secara detail. Nah, masa kita kata terperinci, detail dia bagi tahu. Nah, memberi ketahui apa? Nah, maf'ul akan barang yang disebut dahulunya. Yang disebut maksudnya yang telah disebutlah. Disebut dahulunya yang barang tu. Disebut tu dengan ijmal. Ijmal ni borong. Pukal. Nah, sebut secara pukal. Ni kita nak pi Kuala Lumpur ni, nak pi menara baru. Nah, menara hak paling tinggi dalam dalam Malaysia, tak tahulah dalam Asia tu. Dalam Asia ada paling tinggi waktu. Nah, menara hak baru tu lah. Jadi Malaysia kemahlah dengan menara baru tu. Tak tahulah, saya tak berasa bangga sangat pun. Tak tahulah, kalau kalau nak berasa bangga, berasa lah. Tapi tak berasa apa pun. Nak. Tapi dia bukan nombor satu lah dunia. Ada lagi hak-hak lain yang tinggi lagi pada tu. Boleh jadi Dubai kot. Nah, Dubai yang paling tinggi. Dubai. Tapi kalau Asia ni boleh ke dia? Nah, boleh ke dia? Boleh kat dia. Nah, hak tu hak paling hak baru lah ni, hak terbaru lah. Ah, buatlah. Eh, pasal siap lah apa? Dah lampu dah tengok dalam Facebook tu. Hari bulan 12 tu saya pergi. Bulan 12 hari tu saya pergi tu, tengok tu macam tak tak banyak lah, sikit sangat lagi. Pasal siap dah apa? Tu paling tinggi. Kira dulu menara kembang tu lah tinggi. Lah ni kembang tu pun kalah lah. Kalah dengan dia. Dah lagi. Jadi kita nak pergi menara tu lah. Dekat Perlis dah abang lah. Nak pergi menara tinggi tu. Lagi sampai dekat sana tu. Nak habang pula selepih lagi. Habang pula secara detail. Okey, kita akan duduk kat sini. Dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, kita akan pergi jalan kok-kok mana. Nah, habak secara detail. Padahal sebelum tu habak lah. Tapi habak pukal je, borong je. Nah, macam tu. Jadi kita sampai tu bawa habak detail. Ini orang panggil peringatan. Pasal kita kata peringat lah. Peringat. Nak peringat balik. Nah, habis yang tu. Tu orang panggil tambih. Maka makna rukun itu. Ni rukun ni apa dia? Maka makna rukun, takrif rukun itu juzuk. Juzuk ni kalau bahasa kita kata bahagian. Dia bahagian daripada sembahyang. Dia bahagian daripada sembahyang. Nah, bahagian daripada diri sembahyang. Macam kita lah, kepala ni bahagian daripada tubuh kita lah. Bahagian daripada kita. Nah, mak tak ada kepala boleh hidup ah? Tak hidup ah, tengkok. Nak lehak saja kepala apa, hidung apa semua tak ada. Nak putih ah. Adat kata tak hiduplah. Nah, memang tak hiduplah. Kita kata gitulah, adat kata tak hidup. Jadi dia ni juzuk, nah juzuk. Juzuk daripada semayang. Roh kita juzuk daripada kita, macam itulah. Kalau tak ada roh, hidup tak? Tak hidup lah. Kan mati ke tu? Hanya tu lah. Tak ada rokok lah semayang. Pakai pi lah. Tapi ulama' dia membahagikan apa? Dia membahagikan semayang ni kepada empat. Dia ada rukun, dia ada syarat sah, dia ada sunat hai'ah, dia ada sunat aba'at. Hak rukun tu macam kepala dengan badan. Nah,
Rukun kepala dengan badan syarat sah tu macam dengan ruh. Dengan makna ada dua ni hiduplah. Badan ada, okey. Kepala pun ada. Nah, badan ada, kepala ada, lepas tu ada ruh, hiduplah. Nah, hidup. Tapi nah, sunat abad ni kunut tahiyat awal hak ni seperti anggota macam kaki, tangan. Nak boleh hidup, badan dengan kepala ada, lepas tu ada roh boleh hidup. Tapi itulah, jalan tak boleh. Tak ada kaki, tangan pun tak ada. Nak, jadi susah lah orang nak belah lah. Nak kena orang belah. Nah, jadi bila buat sunat ba'at tu macam kita ni ada tangan kaki dah. Kalau orang tu macam ada tangan kaki, ya, sedap lah, boleh jalan lah. Sunat hai'ah ni, sunat hai'ah ni dia perhiasan manusia. Apa dia? Nah, dia ada janggut sikit. Nah, lepas tu dia ada rambut, ha, macam tu lah. Kening, bulu-bulu mata, ha, ni orang panggil perhiasan. Nah, ha, tu sunat hai'ah, bandingan dia dengan manusia macam tu lah. Jadi kalau kita ni tak ada tu, tak apa, ada kaki tangan boleh jalan mata. Nah, okey dah, cuma tak elok. Nampak lincin, molik. Dia tak apa nak elok. Nah, jadi macam timun dia nampak. Jadi huduh. Nah, jadi dia kena ada juga bulu-bulu nak hias tu. Nah, ada kening pun, comel hek. Nah, biar ada orang perempuan tu, dia cukup pula kening. Dia lukis niri pula, lagi lawa. Nah, dah cukup lah, tak payah lukis. Biar tengok. Jadi kepada. Boleh tahu erti huduh tu. Habis yang tu. Lagi dia kata lagi, dan makna sembahyang itu. Dan makna takrif sembahyang itu. Kan dia kata, babu arkanis solah. Arkan, rukun. Solah, semayang. Okey, semayang tu benda. Semayang itu telah lalu sebutnya. Sebut makna semayang. Yakni pada muka 17. Kena buat itulah. Nah, telah lalu sebutnya. Yakni pada muka 17. Nah, tengok balik muka surat 17 dulu ni. Nah, tapi dia ulang lah. Dia ulang link. Nah, kalau nak hak Arab, muka 17. Nah, muka 17 lah, hak kitab yang sama macam saya ni. Kalau kitab hak baru lagi tu, dia berubah sikit lah. Ni asal semua pakai sama ni. Nah, semua pakai sama. Muka surat 17 boleh tengok lah. Nah, balik tengok lain. Iaitu makna semayang tu dia, beberapa perkataan. Semayang ni beberapa perkataan. Perkataan ni dia kena kepada hak wajib dan juga hak sunat. Perkataan dalam sembahyang dia ada hak wajib, dia ada hak sunat. Nah, tapi kalau kita nak fokus hak wajib, perkataan dalam sembahyang ni yang wajib iaitulah lima lah. Nah, lima hak wajib. Takbiratul ihram. Lepas tu apa? Baca Al-Fatihah. Lepas tu baca tahiyat akhir. Lepas tu apa, selawat atas Nabi. Lepas tahiyat akhir, last sekali salam. Lima tu wajib. Nah, ramai wajib. Sunat banyak lah. Sunat dia pecah pula. Sunat hai'ah lah, sunat ba'at. Doa iftitah mula-mula. Lepas takbir doa iftitah, sunat dah. Ta'us a'udzubillah minasyaitanirrajim, sunat dah. Sagi amin pula, sunat lagi. Lepas tu baca surah pun sunat. Nah, lepas tu bacaan dalam rokok, bacaan ketika i'tidal, bacaan dalam sujud, tu semua sunat. Bacaan duduk antara dua sujud, sunat. Tahiyat awal, sunat abad. Tu sunat-sunat lah. Nanti kita tengok depan nanti. Nah, cuma bila disebut perkataan ni, jangan lupa lah. Nah, perkataan-perkataan ni, nah, lafaz yang mengandungi suara. Kau tu. Nah, perkataan ni dia adalah lafaz. Nah, yang ada suara. Nah, lepas tu lafaz tu pula apa?
lafaz tu pula dia mengandungi, dia ada huruf-huruf pula. Nah, lafaz tu dia ada suara dan juga huruf-huruf tu. Dia ada perbincangan tu. Jadi perkataan ni mudah cakap mesti kena ada suara. Tak boleh bisik dalam semayang, tak boleh. Tidak, tak dinamakan perkataan. Apa perkataan ni? Al-lafzu ad-dalu 'alal makna. Tak silap. Betul lah. Al-lafzu ad-dalu 'alal makna. Lafaz yang menunjuk di atas makna. Lafaz pula wal-lafzu huwa sautun mushtamilatun 'ala ba'dhi hurufil hijaiyah. Lafaz ni suara yang mengandungi, melengkapi di atas sebahagian huruf hijaiyah. Bila sebut kata lafaz, dia mesti suara, ada suara, lepas tu ada sebahagian huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni huruf ejaan, alif sampai ya tu. Tu huruf hijaiyah. Alhamdu, alhamdu, dia ada alif, lam, ha, mim, dal, alhamdu. Tu sebahagian lah, bukan semua. Bukan semua tu, ada sebahagian. Jadi dia kena ada suara, tak boleh semayang bisik-bisik, tak boleh. Walaupun perempuan tak boleh. Lepas tu semayang sir tu, sir tu baca dengar telinga sendiri, tu nama dia sir. Kita baca ni qadar boleh dengar telinga sendiri, tu nama dia sir. Adapun jahar, baca boleh dengar orang sebelah, tu nama dia jahar. Jadi kok mana pun kena ada suara. Jadi dalam semayang dia tak ada bisik, tak ada tempat bisik tu, tak ada. Banyak orang dia semayang bismillah. Ni kira senaman. Senaman turun naik, turun naik. Lepas tu kira apa, senaman mulut pula. Senaman lah, nafas. Nafas dia duk bisik. Maka rosak lebih. Mana ada baca macam tu? Tak ada. Dia bila kita sebut bacaan tu, dia ada huruf belakang. Apa tu huruf? Huruf ni suara yang keluar daripada makhraj. Tu nama dia huruf. Suara yang keluar daripada makhraj. Jadi kalau tak ada suara, macam mana nak nama huruf? Tentu tak kena lah. Jadi dia kena ada juga suara. Suara tu kena buat keluar. Bisik-bisik tak boleh. Bisik tengah baca lah hati tu. Baca lah hati, mulut tengah lah. Sengah apa tak mawek ni. Tu tanya dia, tak ada baca apa ke semayang? Saya baca lah hati lah. Pulak dah. Lagi kacau ni. Tuan tanya, pasal apa baca lah hati? Pasal Tuhan dia tengok hati. Pandai dah. Ambil dalil tak kena. Ambil dalil tak kena. Dia bukan masalah dengar tak dengar. Dia masalah betul ke tak betul kita buat. Bak Tuhan dengar ni, saya cerita lah, benda ada semua Tuhan dengar. Mana duk kira boleh Tuhan dengar. Jadi kita nak kena kira betul tak buat macam ni semayang ni. Betul ke tak betul, hak syarak suruh macam ni kan. Tu kena peringat sungguh-sungguh. Jadi kita dalam mazhab Syafi'i, ikut mana pun mesti keluarkan suara sikit. Sikit tak apa. Kalau sir tu kita keluar suara sikit, apa dengar telinga sendiri. Barulah terpakat. Kalau kita tak buat keluar suara, pakai al-bungkus lah. Habis ya semayang tu. Habis tu. Tu orang panggil perkataan. Ada hak jenis buat keluar suara sikit, lepas tu bisik sikit. Ada patient macam tu dah.
Mula alhamdu. Sengak lama. Walad. Ha, tang tu ada pula. Ha, ada hak macam tu. Nah, jadi dia macam-macam patient juga orang ni. Nah, kita pun tak tahu sembahyang apa yang dia dapat ni. Nah, sembahyang apa gitu. Jadi dia kena ada, nah, suara tu kena ada. Tu lah. Kalau baca jangan kuat sangat. Nah, kadang kalau kita lah sembahyang, kita baca kuat sampai dengar orang sebelah, ganggu orang sebelah, dia makruh ni. Nah, makruh pula. Nah, ni baca dia dengan tu imam dia kuat lagi tu imam. Ha. Nah, ni kacau jugalah. Nah. Tak apalah, sembahyang sah juga. Hak bisik tak ganggu orang, tak sah terus. Bisik. Apa pun tak ada. Nah. Tak sah terus lagi teruk. Nah, gitu tu. Jadi dia ada beberapa perkataan dan beberapa perbuatan. Nah, perbuatan dia pecah pula. Perbuatan zahir dengan perbuatan hati. Nah, kalau perbuatan hati itu niat dengan tertib. Nah, tertib. Jadi dia pecah dua gitu kan. Lepas tu perbuatan hak zahir ni, perbuatan hak zahir ni berdiri betul, rokok, lepas tu sujud, lepas tu duduk antara dua sujud, lepas tu apa, duduk bagi tahiyat akhir. Nak macam tertinggal satu lagi apa dia lah, i'tidal. Ha, tertinggal i'tidal. Nak i'tidal, hak tu orang panggil perbuatan haknya zahir. Lepas tu dia ada jugalah perbuatan zahir hak sunat ni, angkat tangan takbir tu, waktu takbir angkat tangan tu, semua tu sunat. Kalau tak angkat tak apa. Nah, kita pipi berdiri, Allahu Akbar. Tangan duduk belah tak apa, tak dapat benda sunat. Tak kiam tak apa. Kiam ni tak tangan ni sunat. Nah, kalau kita nak tak tangan tepi ni tak ada apa. Nak tak tangan belakang lah ni bayang, nak tengok. Lah, letak tangan belakang ni. Jadi masalah tak dapat benda sunat lah. Cakap bingat, makruh. Nah, makruh buat kerja tu. Tapi apa, cuma nak abang kata dia tak menjejaskan apa pun semayang tu. Nah, sebab dia bukan rukun. Nah, bukan rukun. Nah, rokok letak tangan kat kepala lutut tu semua sunat. Nah, kalau tak mahu letak kat kepala lutut tak apa, kita tunduk agak-agak tangan boleh pegang kepala lutut dah. Ha? Rokok dah tu. Ya, ayun tangan. Ayun. Kalau ayun tangan pula, kalau tiga kali turut-turut, batas macam tu. Nah, kalau bak terjuntai sengak dah. Nah, nah, ni hantu Cina ke apa ni? Semayang hantu Cina lah. Kak ayah Cina ni. Baca dengan suara. Kalau mazhab lain, wallahu alam. Nah, mazhab lain boleh jadilah, mazhab lain tu boleh jadi. Kau ada yang tak ada suara tu boleh jadilah. Tu kena pi tengoklah. Tapi kalau mazhab kita Syafi'i, memang mesti kena ada suara. Dia macam tu. Habis. Tu nama dia perbuatan. Nah, perbuatan yang dimula akan dia, akan perkataan dan perbuatan tu dimula tu dengan takbir. Mula dengan takbir. Takbir mana? Takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram. Nah, mana hak mana takbir tu? Hak kita sebut Allahu Akbar. Ah, tu lah. Hak tu takbiratul ihram. Nah. Habis hak angkat tangan, angkat tangan tu sunat. Nah. Kalau tak angkat tak apa, nyanyi kita sebut Allahu Akbar. Dan disudah akan dia. Nah, dan disudah akan dia akan
perkataan dan perbuatan tu dengan salam. Di sudah tu dengan salam, dengan salam, dengan memberi salam. Salamlah, salam yang pertama lah. Nanti kita bincanglah pak salam dia paling kurang assalamualaikum tu kurang. Kalau hak bagi sikit, hak terbaik assalamualaikum warahmatullah. Ada warahmatullah. Dia takat tu lah. Tambahlah ita'ala wa barakatuh. Jadi imam nampak betul duduk belakang. Bagi salam panjang lah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ridwanuh wa ma'rifatuh. Tu dia. Salam. Dia ingat bagi salam kat luar apa? Jadi bagi salam. Bagi salam, salam yang pertama tu lah. Hak kita sebut tu assalamualaikum. Hak tu, hak tu yang rukun. Adapun kalau kalih kepala ni, hak ni sunat. Tak kalih tak apa. Waktu orang tanya, kalau dia bagi dah salam pertama, lepas tu kentut, bagi salam yang kedua, batal tak sayang? Dia bagi salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Kentut lah perut, lepas tu assalamualaikum. Jadi kalau ikut tak batal. Sebab selesai dengan salam pertama saja. Itu nanti kita tengok dalam dalam bincang salam nanti lah. Dalam kitab ni ada bab. Tak batal lagi. Tapi dia biasa dengar orang jawab kata batal tu. Bukan orang biasa lah, ustaz-ustaz lah. Tak tahulah boleh jadi dia ambil kau lain kot. Tapi dalam kitab ni memang jelas habak kata tak batal. Tak batal. Wuduk batal lah. Dengan salam. Dengan ni orang panggil balil mulabasah. Maksud dia bersepakai dengan. Bersepakai dengan syarat yang ditentu akan dia. Bersepakai dengan beberapa syarat. Dia ada syarat-syarat pula yang ditentu akan dia. Akan beberapa syarat, dia ada syarat pula. Nanti kita mengaji untuk Fatihah dia ada syarat dia. Takbiratul Ihram ada syarat. Allahu Akbar ada syarat tu. Dalam kitab ni ada 21 kalau tak silap syarat takbiratul ihram saja. Tu tak masuk. Lain tu pendek tu 21 syarat. 20 lebih syarat dia. Mereka ingat oh senang ni bak mayang duk baca tanya dia syarat takbiratul ihram dah apa. 20 lebih. Dalam kitab ni 21 kalau tak silap, 21 22 saya pun tak ingat lama dah lalu ni. Payah juga nak ingat satu-satu-satu kan, tapi kurang-kurang kita tahulah hak kita buat ni cukup syarat jadi ya. Artilah 21. Muka surat 134 tengoklah muka surat 134 tu dia ada syarat takbiratul ihram tu 21 perkara. 21. Nak sikit lah. Rukun tak apa 13 tu bincang syarat bagi rukun lah. Pecah Allah. Banyak jugalah. Jadi kita kena ingat kurang-kurang kita tahu kata semayang kita betul cukup lah. Agak tu. Lagi dia kata rukun sembahyang. Dan adalah bagi sembahyang itu 13 rukun. Bagi sembahyang ni dia ada 13 rukun. 13 rukun tu hak ni atas khilaf ulama lah. Kalau kita buka setengah-setengah kitab, di antaranya baru ni baca kitab Al-Yaqutun Nafis. Dan kitab tu dia kata 17. 17. Tu kata khilaf, dia ada khilaf ulama. Setengah ulama bilang 17. Hak 17 ada, ada yang kata 21 pun ada.
Nah, tapi khilaf tu dia cuma khilaf lafzi yang panggil. Khilaf pada lafaz. Adapun diri semayang duk macam tu lah. Dia tak berbeza. Tak ada khilaf kata rokok. Satu mendapat kata ada dua rokok. Satu lagi kata ada satu rokok. Tak ada macam tu. Itu orang panggil khilaf makna. Khilaf pada makna. Bukan. Dia hanya khilaf pada lafaz sahaja. Nah, hak kira jadi 17 tu dia perasing pula tumak ninah satu, 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 satu. Berapa tempat ada tumak ninah? 4 tempat. Rokok, iktidal, sujud dengan apa, duduk antara dua sujud. 4 tempat ni perasing satu, 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 satu tu 13 campur 4, 17. Nah, 17. Setengah tambah pula ada yang apa kata tu pula apa muqaranah niat. Nanti kita akan mengaji bab muqaranah niat ni. Muqaranah ni dia sakit kepala sikit, tapi tak apalah, dah dia tulis kita bacalah. Dalam kitab ni dia tak susah sangat. Nah, dia susun elok. Jadi hak susah pun jadi macam mudah sikitlah. Dia ada apa muqaranah niat tu. Muqaranah hak jenis tu. Nah, muqaranah niat tu hak tu ada yang bilang asing pula. Asing niat asing, muqaranah lain pula. Ha, kacau. Nah, jadi padahal benda tu benda tu semayang duk macam tu juga. Cuma dia perasing hak ni sikit, hak ni dia kata hak ni rukun, hak ni dia perasing. Daripada rukun tu dia perasing sikit-sikit-sikit. Ha, gitu. Habis. Ada yang letak apa? Khusyuk pun wajib. Ha, hak tu lagi kacau lah, ikut hak tu. Nah, kira rebah dah. Khusyuk wajib. Nah, pi. Pakai pi terus sembahyang dia. Kita ambil hak sunat dah lah. Ambil tu lah. Nah, khusyuk itu sunat. Nah, saya ikut pendapat yang kata sunat dah. Nah, hak wajib. Tak apalah. Di antaranya Imam Ghazali lah. Imam Ghazali buat khusyuk. Yang mereka kan dia wajib terus. Pi kita. Nah, kalau khusyuk belah kita ni, kalau tak ada pendapat lain dah pi. Jenuh kita. Kita tak mayang. Ya takbir dan bismillah tu lah dia main. Maggi lah, mi goreng lah. Banti pula Allah. Nah, lintah cakotiau lah dia lah. Tambah lah ni ada apa tu apa, makanan pula tu. Selah makanan, persiaran makanan tu. Lagi banyak benda duk lintah dalam kepala. Habis. Jadi dia ada 13 rukun. 13 rukun ni nah, ni banyak banyak yang kira 13 ni lah. Cuma setengah-setengah tu dia pecah 17 lah. Pertama daripada 13 tu niat. Hak pertama dia niat. Nah, niat ni dia masuk dalam kata rukun mana? Rukun hak perbuatan tadilah. Dia masuk dalam kata perbuatan, perbuatan hati. Nah, perbuatan hati tu niat. Saya dia kita apa dia ada bincang takrif niat tu. Maka ada bagi niat itu 7 perkara. Niat ni dia ada 7 perkara. 7 perkara, perkara dengan mana perbahasan. 7 perbahasan untuk niat. Yang kita kena ingatlah 7 perbahasan ni, iaitu haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. 7 hakikat, hukum, tempat, masa, zaman. Kaifiat, syarat, maksud yang elok lah. Nah, 7 maksud hasan. Jadi maksud yang elok. Maksud elok satu kataan lah. Maksudun hasan tu satu perkataan. Habis. Takrif, takrif dan makna niat. Tu dia terjemah tu. Takrif dan makna, dan tu atas tafsir. Takrif dengan makna tu samalah. Takrif dan makna niat. Takrif tu dan makna niat tu lah. Satu, hukum niat. Dua, tempat niat. Tiga,
Masa niat, empat. Kaifiat niat. Kaifiat ni cara niat. Nah, cara niat, lima. Syarat niat, enam. Maksud niat. Maksud ni tujuan. Tujuan niat tu. Nah, tujuan niat tu yang elok. Nah, nah, hasan tu yang elok lah. Nah, apa dia hasan dia elok lah nama dia. Muka lagu mana tak apa jadi nama elok lah. Nah, tu. Dulu saya duk pakai apa, dulu ingat mula-mula apa, dulu depa buat bersih-bersih baju kuning bersih. Baju tu kotak lagu mana pun duk bersih tu. Nah, bersih ke situ. Nah, kotak pi tak mana pun bersih ah. Sebab dia tulis ni bersih. Kena buat lagu tu ah. Kalau tak bening. Dia kata apa? Makna niat, maka makna ni takrif niat. Takrif niat itu menyahaja. Menyahaja ni maksudnya sedar. Kita sedar. Nah, menyahaja akan suatu. Suatu ni nah, kita kata kalau semayang, semayanglah. Nah, menyahaja akan suatu, kalau semayang, menyahaja akan semayang. Ha, kalau nak umum ibadah apa-apalah buah, ibadah puasa ke, zakat ke, apa-apalah. Nah, kita menyahaja akan suatu. Semayang lah, kalau apa dalam semayang tu dikira qasad, sahaja aku semayang. Ha, gitu. Beserta bersama-sama tu, beserta dengan bersama-sama hak tu eh. Beserta bersama-sama dengan buat suatu itu, dengan buat, dengan buat tu yakni dengan permulaan buat. Ha, gitu. Permulaan buat, mula buat tu. Waktu kita mula buat. Okey, mula semayang ni pada takbiratul ihram. Ha, kalau kita niat dalam takbir tu. Ha, tu yang kata niat dalam takbir tu faham daripada takrif ni lah. Nah, ni takrif pada apa mazhab kita Syafi'i lah. Qasdu syai' muqtarinan bifi'lihi. Bifi'lihi dengan mana? Bi awwali fi'lihi, permulaan buat. Itu bi awwali fi'li, awal. Awal ni permulaan buat. Mula-mula kita nak buat satu tu kena ada niat lah. Cuma dia ada masalah-masalah yang dibenarkan niat dulu ada. Di antaranya puasa. Nah, puasa. Puasa nah dibenarkan niat dulu. Sebab apa? Masyaqqah, susahlah. Macam mana kita dengan start apa kita kata terbit fajar. Masuk waktu subuh terbit fajar nak niat, oi payah gitu. Nak kena tunggu belak kena moh geng tidak kira tak ada niat terus lah. Nah, tidak sok barang tak bangkit. Dia sok siap dah pukul 2:30 tu. Dia tidak sayuk, pukul 2:30 dia makan lah. Lagi ke tidak pukul 3 dia tidak. Tak tahu masuk subuh lah, lajak dah. Nah, pakai habis gitu, tak ada niat. Jadi masyaqqah, susah. Bila susah, ulama letak kata apa? Nah, wajib niat puasa ni waktu malam. Ni cerita puasa wajib lah, puasa Ramadan tu. Nah, puasa wajib ni, wajib niat dia tu waktu malam. Malam tu kena niat lah. Nah, tak boleh kita apa niat siang tak boleh. Payah nak buat, nak sama-sama keluar fajar terus niat tu payah. Nah, payah. Sebab tu dia kata dengan buat, dengan permulaan buat sesuatu tu. Tapi kalau untuk semayang memang kena awal lah. Melainkan tu dihabat lah. Melainkan tu istisna pada kata berserta. Maksudnya yang tak berserta tu dia. Hak tak berserta tu dia puasa. Puasa ni tak serta. Sebab apa? Masyaqqah. Al-masyaqqah tu tajlibut taisir. Masyaqqah ni dia menarik kemudahan. Bila susah, bila kita susah, bila kita sempit, nah susah nak buat, maka dia akan jadi mudah benda tu. Nah, jadi bila gitu, nah susah kita nak niat apa sama ngam-ngam dengan
masuk puasa tu kalau gitu kena niat malam. Sebab tu dia tak apa, maka tafrik, melainkan maka wajib niatnya nya puasa tu sebelumnya, sebelum puasa, sebelum buat puasa, iaitu wajib niatnya nya puasa tu pada malam ni untuk puasa wajib lah. Adapun puasa sunat, niat pagi tu lah apa? Nah, pukul 9 pagi niat puasa sunat boleh, tak ada masalah. Syarat jangan jangan buat benda batal puasa dah lah. Ni dia buh dah roti canai dah keping, lepas balik bayang subuh kan, lepas tu teringat teringin nak puasa lah, puasa apa dah lah. Kena dah roti canai ni, ni tak ada lah tu. Habis hang tu hukum tempat dan masa niat, wallahu alam lah. InsyaAllah nanti kita minggu depan kot lah. Minggu depan kita baca lagi. Ada apa soalan? Mana? Ha. Niat siap-siap lah. Tak tahu lah. Kalau tanya mereka niat tu apa dia? Dia kena tanya mereka tu. Hak pok-pok tu duk kata raya, kita daripada rumah kena niat, kita niat siap-siap. Apa kat rumah? Lah ni kita tanya, dia niat tu apa dia? Boleh jadi dia pakai niat takrif mazhab lain lah tu. Kalau mazhab kita tak boleh lah. Lepas tu kalau kita tengok takrif mazhab Hanafi, mazhab Hanafi al-iradah, maksud dia nak hati lah. Dia tak buat waktu mana. Kalau mazhab Hanbali, qasdu syai' lah, nak sesuatu. Tu mazhab Hanbali. Jadi dia beza. Takrif mazhab ni beza. Bab niat ni dia ada perbezaan takrif lah di sisi mazhab. Tapi yang kita duk buat tu, yang niat dalam takbir hak tu sebenarnya dalam mazhab kita Syafi'i. Kalau mazhab Maliki qasdu syai', macam tu. Mazhab Maliki qasad sesuatu, tuju hati pada sesuatu. Kalau mazhab Hanafi, azmul qalbi ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah Ta'ala. Azam hati, tekad hati di atas nak buat ibadah ni kerana nak menghampirkan diri tu kepada Allah Ta'ala. Tu niat masing-masing lah. Memang mazhab kita qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Kalau gitu, kalau mereka kata nak niat ke Umar, okey. Apa maksud niat? Yang apa faham? Kena tahu dulu lah. Nah. Ha? Memang tak boleh nodi dengan tak apa duraman banyak. Betul lah, niat kat rumah ah. Ikut dia. Nah. Tak apalah kalau depa nak niat kat rumah, ikut depa lah. Tapi kita memang kita pi nak sembahyang tu memanglah, nanti kita bincang bab niat satu-satu, dia banyak lagi perbincangan tu. Tapi kalau dalam mazhab kita macam itulah. Nah, macam yang kita baca tadi. Tu dalam mazhab kita. Ha? Oh, sentuh perempuan tak batal juga depa pun. Mok kot, sentuh mok kot. Jadi itulah kita. Kalau gitu mereka boleh jadi mereka taklid Hanafi kot. Cuma tak kena, tak kena tempat. Bukan tak ada pendapat tu, tak kena tempat. Cerita tak kena tempat. Mahwaram. Oh, mumpah tu lah kan. Lagi zakat. Jadi kadang tu, dia pun mengajak ni, dia kena tengok lah tempat kita negara Malaysia, mazhab apa. Mana boleh main duk mengajak mazhab lain, dia pecah belah habis lah. Dia akan rosak habis. Orang awam ni dia akan kelai. Tu bagi kena tempat tu. Lepas tu baru jumpa orang lain.
Wahabi ni dia gitulah, dia tak erti wakil. Tak erti realiti, tak erti. Dia ikut dah dia rasa dia nak bawa pendapat tu, pendapat tu. Nah, padahal boleh saja pendapat lain pun tak bercanggah daripada mazhab pun awak tak mau ambil. Kalau bab kunut apa semua tu biasa tu. Nah, dia cukup masalah. Kalau ikut mazhab yang empat ni bedah. Bedah tu weh. Lepas tu nak ikut siapa? ikut Dan. Nah. Ikut Dan. Nah, dia tak boleh ikut mazhab lagi penyakit. Nah, kita bukan nak mampu. Nak ikut Nabi terus bila tengok Nabi. Tak duduk zaman Nabi juga. Lepas tu nak faham terus hadis Nabi. Nah, ulama mazhab faham hadis Nabi lah. Ulama mazhab dengan kita faham, apa dengan kita tu siapa lebih faham? Depa faham lagi, depa ahli. Nah, kat tu. Alhamdulillah. Ada Wahabi yang dah bertaubat lah. Dia kena terikut juga nak dengan mereka ni, payah. Mereka conquer masjid. Tu mereka nak suruh tutup markah. Gila lah. Pakai Wahabi je kau lah. Dia kata terik. Senang. Wallahualam.